Memandu sambil menggunakan telefon antara 8 aspek kesalahan trafik utama. Fokus Ops Bersepadu dan kempen keselamatan jalan raya sempena sambutan Tahun Baru Cina kali ini. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Zamshari Hanifah, operasi kali ini turut memfokuskan kepada kenderaan lebih muatan. Jelasnya, kenderaan lebih muatan turut menjadi fokus bagi mengelak kesesakan lalu lintas sempena semasa warga kota ingin pulang ke kampung halaman. Ia juga antara faktor penyumbang kepada kemalangan jalan raya. Pemandu-pemandu di Ops TBC kali ini kita tambah satu lagi kesalahan utama, iaitu kita fokus kepada kenderaan yang lebih muatan, terutamanya kenderaan pedagang yang lebih muatan. Dan seterusnya, penggunaan tetek celup. Mana tetek celup yang tidak mengikut spesifikasi ini, kita menjadi fokus pada pengawasan kita pada kali ini. Beliau yang ditemui selepas menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri juga memaklumkan fasa pertama operasi telah bermula 22 hingga 28 Januari lalu. Melibatkan pemeriksaan di 77 buah depo dan 28 buah terminal bas di seluruh negara. Selain memandu sambil menggunakan telefon dan kenderaan lebih muatan, fokus operasi juga melibatkan penggunaan laluan kecemasan, tidak memakai tali pinggang dan topi keledar, memotong di garisan berkembar, tidak mematuhi lampu isyarat, menggunakan lorong kanan berterusan dan memotong barisan. Ops Bersepadu dan kempen keselamatan jalan raya dilancarkan oleh Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fok pada 29 Januari lalu. Operasi akan tamat pada 12 Februari ini melibatkan 10,000 penguatkuasa termasuk polis, JPJ dan agensi antidadah kebangsaan ANDK.